Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan Tan Sri Sulaiman Mahbub sebagai pemangku pengerusi Felda Global Ventures FGV yang baru. Manakala Tan Sri Muhammad Isa Samad dilantik sebagai pemangku pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Pelantikan jawatan kedua-dua mereka berkuat kuasa serta-merta. Tan Sri Sulaiman menggantikan Tan Sri Muhammad Isa yang melepaskan jawatannya semalam. Saya dapat sahkan bahawa saya dah temu dengan Tan Sri Isa pagi tadi dan juga saya dah bersama dengan Datuk Seri Idris Jalal. Dan kita telah bincang dengan mendalam tentang masa depan FGV dan juga masa depan peranan Tan Sri Isa. Maka Tan Sri Isa dengan rela hati bersetuju untuk melepaskan jawatan sebagai pengerusi FGV dan tempatnya diganti dengan Tan Sri Sulaiman Mahbub sebagai pemangku pengerusi.